ya. Ya, yang bersangkutan sebagai terlapor, dilaporkan oleh saudari Angel Elga, dan sudah kita periksa. Hanya ada beberapa saksi-saksi nanti yang perlu kita periksa lagi. Setelah itu baru kita akan gelarkan perkara. Jam berapa Pak kemarin diperiksa dan berapa pertanyaan? Detailnya nanti saya nanti di penyidik ya. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kejadian yang dilaporkan, peristiwa yang dilaporkan oleh saudari Angel Elga, karena dia merasa dicemarkan nama baiknya melalui suatu program infotainment. Ya, pada saat itu dia dituduh melakukan persidangan, yang mana hasil penyidikan kami dari penyidik ya, berdasarkan bukti-bukti ya, melalui proses penyidikan secara scientific investigation, itu tidak terbukti bahwasannya saudari Jelga melakukan perzinahan. Nah itulah yang dilaporkan kembali oleh saudari Jelga terhadap saudara Vicky Prasetyo. Saudara Vicky. Ya nanti kita akan lihatlah. Sejauh ini kemarin yang bersangkutan hadir aja, hadir dalam pemeriksaan, kita periksa. Ada kemungkinan peningkatan status Pak? Akan kita gelarkan melalui apa? Akan kita laksanakan mekanisme gelar perkara ya. Saksi-saksi yang selanjutnya itu siapa aja Pak kalau butuh? Nanti detailnya ada di penyidik ya. Ada berapa saksi lah Pak, kita akan periksa. Akan rencana dipanggil lagi kapan Pak? Ya, nanti tinggal saksi-saksi, nanti kita akan gelar perkara. Gelar perkara itu dalam waktu dekat kah? Ya secepatnya ketika bukti-bukti sudah lengkap ya, tidak ada lagi yang perlu kita periksa, kita akan gelarkan perkara. Berarti sudah berapa kali Pak ini Vicky pemanggilan, karena kan infonya dua kali pemanggilan mangkir seperti itu, ini yang pemanggilan iya ya, yang bersangkutan pemanggilan kedua ya saya kata ya. Emang dia sempat mangkir ya, tetap nggak hadir dalam pemanggilan pertama ya? Iya tidak hadir.